guys, kita sekarang lagi berhenti sebentar di Kulum buat beli minuman dan ke toilet juga. Dan Kulum ini adalah sebuah kota yang terletak di pinggir pantai dan banyak bukit-bukit gitu, dan indah sih menurut aku. Dan kota ini ada di tengah-tengah antara Rainbow Beach dan Brisbane, jadi ya sekitar 2 jaman lah dari sini ke Brisbane. Kita masih belum sampai juga, rasanya bahaku belakangku sudah sakit banget. Dan kita lagi berhenti sebentar untuk beli bensin, dan sekalian aku mau beli meat pie, Australian. Is it Australian food? Australian famous food, very famous. But lagi nunggu hujan, mungkin beberapa menit lagi akan reda dan kita baru keluar. Jadi guys, ini namanya pie. Ini terlihat kayak kue tapi bukan kue. Dan ya enak lah. Dan ini makanan tradisional Australia mungkin. I don't know. Guys, kita lagi isi bensin situ. Dan pemandangannya enak sih. Gak tau, kayak aku suka banget kayak gunung-gunung gitu loh guys, yang hijau. Guys, kita sudah sampai di kota Brisbane dan oh my god, kotanya gede banget. Lihat di belakang sign Brisbane. Dan kita belum check in ke hotel karena Greg masih ke chemist warehouse, dia beli obat. Guys, aku akhirnya sudah check in di hotelnya. Tadi sempat ada drama karena Google Map-nya itu menunjukkan kita ke arah yang salah, jadi harus muter-muter kanan kiri, but it's okay. Akhirnya kita sekarang sudah di hotel dan sudah check in. Dan by the way, aku sudah tadi sudah sempat, iya, kamar hotelnya kayak gini doang guys, cuma kamar, bed dan kamar mandi sana, so nggak ada yang spesial, but ada yang sangat spesial. Aku ingin tunjukkan kalian. Oh my god, I cannot believe. Look, are you guys ready? Okay. Ini yang spesial banget guys. Look at this view. Oh my god guys. Oh my god, look that. Dan kesana semua. Oh my god. So gimana menurut kalian guys pemandangannya? Bagus kan? Menurut aku sih kayak bagus pakai banget gitu. Aku juga nggak tahu rencana kita apa, karena di sini kita cuma semalam doang. Besok pagi kita langsung check out dan fly ke New South Wales. So stay tuned please, dan jangan lupa di subscribe. Guys, aku sekarang lagi berada di bawahnya jembatan kayak gitu, dan di sini juga banyak restoran, dan aku nggak tahu, mau jalan-jalan aja sebentar. Soalnya aku di sini cuma sampai jam 6 besok.
orang-orang di sini agak berbeda menurutku. Kemana-mana mereka kayak berdandan gitu. Guys, aku sekarang lagi, kita sekarang lagi berada di restoran yang berada di bawah jembatan itu, dan kita pesan ini. Dan ada perbedaan yang sangat mencolok, guys. Wait, aku tunjukkan ke kalian kayak mereka. Lihatlah kalian, lihat kalian satu-satu gaya mereka. Kalian perhatikan gaya mereka semua, gaya mereka berpakaian dan lain-lain. Nah, aku zoom. Dan lihatlah gaya pakaianku. Aku pakai sendal dan celana pendek dari Kmart dan kaos dari Kmart. Ketahuan banget kalau aku orang desa dan mereka orang kota, but it's okay. Dari tadi aku kayak diliatin gitu, guys, kayak banyak yang ngeliatin, mungkin dikira pemulung. Mungkin aku dikira pemulung. Gak apa-apa lah, guys, aku terlihat kayak pemulung, yang penting kalian subscribe dan like, okay? Guys, lampu jembatannya nyala. Kalian bisa lihat nggak? Oke. Terus di sini juga ada lift. Itu liftnya ke atas, sampai ke atas sana. Guys, sekarang aku lagi di atas, lihat jembatannya dari belakangku, dan ini liftnya yang tadi itu. Parkir selama 1 jam 30 menit dan harus bayar 180.000. Fuck. City life check, everything is expensive.